Mas Angga, Mas Angga, cek DM. Ada yang tanya. Apa mana iki? Apa? Lo jersey harga 100.000 itu emang boleh toh, Mas? Aman lek kur 100.000. 100.000 jersey kualitas liga. Let's go kita review. Halo Toms, hari ini kita lanjut review yang harga 100 ribuan dapat jersey kualitas liga. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk jerseynya mana jerseynya? Oke, okay. Jersey custom harga mulai 100 ribuan. Oke, okay. Kita buka dari packingnya dulu. Ini kita pakai packing clip sablon TM Sportwear, bisa dicek. Ada alamat YouTube, Instagram, habis itu WhatsApp. Kita buka aja. Kita buka kemasan seperti ini. 100 ribuan. Semulai harga 100 ribuan. Dapat baju, dapat celana. Oke. Okay. Kita review ke celana dulu, buang. Oke, okay, Toms, untuk kali ini kita review untuk celana dulu. Jadi dari atas untuk celana menurut saya sih ini pakai mesin karet khusus, nggak pakai mesin jahit juki. Jadi rapi untuk detailnya langsung dari sini. Terus dari setiap bagian ini ada setian jarum. Jadi ada setian jarum. Terus samping juga ada setiaan jarum. Ada setiaan jarum semua. Jadi kemungkinan untuk robek itu sangat minim sekali karena sangat kokoh untuk sesi jahitnya. Di sini di dalam ada washing tag identitas TM Sportwear. Dari sisi karet rapi, nggak kelihatan sisi karetnya, rapi nggak kelihatan, jadi detail banget. Habis itu sesi jahitan lagi bagian bawah pakai mesin overdeck rapi. Habis itu untuk celana kelebihannya lagi di nomor pakai polyflex premium, jadi bisa custom untuk nomor sesuka kalian. Untuk nomornya, habis itu identitas logo TMSW, TM Sportwear. Mungkin untuk celana itu sih detail-detailnya. Nanti bisa lebih lanjut review sesuka kalian model untuk celana, untuk jersey-nya sih. Jadi kita lanjut untuk review ke jersey. Biar nggak lama-lama lagi. Oke, lanjut ke jersey ya. Untuk jersey ini kita udah pakai pola raglan. Ini kita pakai pola raglan. Review dari atas. Habis itu kita pakai bis rapi, terus kerah V. Kalau di sini nyebutnya di TM Sportwear V lurus nyebutnya di sini. Habis itu kombinasi dengan pola raglan plus. Jadi di belakang ada pecahan lagi kayak gini. Pecahan lagi di sini. Terus di bagian reglan, detail-detail jahitan ini setik semua, jadi rapi banget. Kalau custom dengan kualitas seperti ini jamin ini udah setara liga lah, liga pro. Jadi harga mulai 100 ribuan dapat kualitas jersey liga pro, bisa custom sesuai keinginan kalian. Terus yang kedua material yang pertama, material logo kita pakai material logo print bordir. Jadi logonya itu sisi sampingnya kita bordir nih, rapi banget lingkar.
Habis itu nggak ngaruh di jahitan samping-sampingnya, juga nggak lubang-lubang besar, dijamin rapi. Habis itu reviewnya lagi untuk bahan material, kita pakai emboss. Bahan material kita pakai emboss. Jadi kalau ingin tahu reviewnya emboss itu kelebihan seperti apa, langsung cek video yang saya upload sebelumnya ya. Jadi detail kain emboss itu seperti apa. Terus cuffnya, cuff di sini masih pakai bahan, bukan pakai rib. Meskipun keras juga pakai bahan, juga bisa request pakai rib, juga bisa. Ini detailnya rapi, jadi nggak langsung obras sampai ujung, jadi dilipat otomatis nggak gampang lepas. Kalau bahasanya orang Jawa itu nggak gampang dreaded, nih nggak gampang dreaded. Habis itu secara detail stick semua, dari kafnya di stick, jadi nggak gampang lepas. Terus dari sisi samping, gini aja lah, enak ini kayak gini. Oke. Dari sisi samping ada pecahan pola kayak celana tadi, detailnya jersey custom liga, berani ribet, harga murah. 100 ribuan, mulai harga 100 ribuan udah dapet kayak gini. Ada teknologi TM Cool nyebutnya kalau di sini. Habis itu Woven Tech pakai woven, jadi lintas autentiknya produk TM Sportwear. Teknologinya udah printing, pakai printing premium. Jadi detailnya ketika pakai premium tuh ditarik, dia putihnya nggak kelihatan. Kalau pakai tinta ori, terus tekanan pressnya bagus, kertas bagus, kain bagus, semuanya bagus, pasti resiko kain untuk putih-putih itu nggak kelihatan. Nah ini tarik-tarik nggak kelihatan. Oke banget, padahal printing nih, nggak kelihatan. Jadi untuk detailnya istimewa lah. Terus untuk dalam ada size, terus ada label cuci, washing tag, keterangannya gimana cara cuci yang baik dan benar, bagus dan tidak. Jadi nanti kita bikin video cara cuci jersey yang baik dan benar di next video. Mungkin cara detailnya seperti ini. Menurut saya dengan harga mulai 100 ribuan cocok banget lah, cocok banget. Custom nama, sponsor, printing kayak gini nggak perlu nambah biaya lagi, Toms. Jadi udah include semua, bersih, tinggal pakai, harga murah, terjangkau, jahitan rapi, kualitas liga, dan bergaransi. Jadi tentu saja kalian kalau ada yang salah atau apa, reject dan lain sebagainya, kita langsung ganti baru, oke? Mungkin segitu dulu untuk review untuk custom jersey harga 100 ribuan. Nanti silahkan tanya-tanya lagi ya, kejutan apa lagi yang dikasih TM Sportwear. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.